Sekarang gigi Tairin mau dioperasi sampai ke akarnya. Udah yang punya nih. Gigi lagi guys, karena giginya masih bolong. Jadi kemarin itu Tairin ke dokter gigi itu masih tambal sementara gitu guys. Sekarang gigi Tairin mau dioperasi sampai ke akarnya. Mau lihat kayak gimana nanti Tairin nangis nggak ya? Penasaran banget, udah kelintutan nih Tairin, udah mondar mandir nih ketakutan ya. Kemarin itu aku belum lihat TV. Oh, kalau kemarin belum lihat TV, kalau sekarang kita lihat ya guys. Karena ini yang opo itu akarnya guys. Makanya rajin gosok gigi teman-teman, jangan kok gigi ya, kalau nggak nih kayak Tairin nih pembolosan loh. Ini terus aja masuk, sebelum itu kita mau cuci tangan dulu. Ya ganti ya, nanti mama nggak sih juga saya tidak mau cuci gigi. Udah konfirmasi pendaftaran nih, sekarang lagi dipanggil dokternya. Udah mainan sekarang yo. Woi, kakak jadi dokter. Kakak jadi dokter ya. Kita dengerin papa ya guys. Papa tuh bisa bersih juga kayak dokter gitu sih gitu. Ya coba apa dengar jantungnya mana apa ya? Satu. Hah? Masa sih mah? Apa? Bener nggak sih? Bunyinya apa? Kok I love you. Izin ya dok, gak apa-apa ya dok, seperti biasa. Sampai jam berapa dok biasa ya dok? Sampai jam 8. Oh jam 8. Saya masih 7 tahun, jadi sayang ya kalau
Iya, saya tahu di jam 7. Sambil nonton TV gak keras ya? Iya. Ada yang punya nih? Membawa. Terus kalau kelihatan sebenarnya yang giginya bakalan tumbuh di belakang karena yang bagian jendolnya itu di sini bagian. Oh berarti tuh kalau misalkan masuk gigi susu ada tipsnya biar latihan gigi anak tuh caranya gitu ya? Dikontrol rutin. Ah, dikontrol rutin. Kalau misalkan ada. Kalau sudah kelihatan ada tanda-tanda dia memang sebenarnya dari belakang, dicabut. Terus sabunnya tuh masuk di gigi kita ya? Soalnya dia kan gigi atasnya tuh agak jelek kan dok? Oh enggaknya sebenarnya kalau gigi susu kalau gigi susu sebenarnya gak apa-apa. Jadi kalau berongga kayak gini gak apa-apa. Ini yang harusnya yang ada itu berongga kayak gini. Kalau gigi susu nah, kalau ini gak jauh kan, itu jauh banget. Ini jauh, ini karena ada lubang sih sebenarnya. Kalau enggak sebenarnya gak terlalu jauh. Jadi kalau gigi susu sebenarnya lebih bagus kalau berongga dibandingkan kalau rapat-rapat itu. Karena gigi permanen ukurannya lebih besar. Jadi kalau dia dari kecil ukurannya udah dia udah rapat-rapat kayak gini biasanya waktu besar bisa dibentuk jantung karena kurang memang tempatnya. Bisa ginsul gitu ya? Iya. Nah, ini udah selesai, nanti tinggal kontrol lagi ya. Oh, iya. Berapa minggu? 2 minggu. 2 minggu. Oh my god. Ini boleh dilepas ya, Pak? Setelah aku ada klinik aja nggak apa-apa. Selama sementara waktu 1 jam ke depan yang buat makan. Oh, seperti ini mana ya? Ya, kemarin. Ambil pulang, Kak. Ambil selesai. Wah, ya, Pak. 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 Ya, di bawah tuh. Tanggal 4 Oktober ya, 2019. Terima kasih. Terima kasih. Ya, selesai. Terima kasih, Ruk. Terima kasih. Wah, sudah selesai. Jadi kita buka ya. Kemarin dapat apa kan? Nah, aku bisa ngomong ya. Itu kesetrum. Kesetrum namanya. Dari dokter gigi, kita pulang dulu yuk. No. Nah guys, akhirnya senang banget mama. Jadi tadi dapat kabar baik dari dokter. Kalau perawatan akar kairin itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi kemarin kan udah kesini periksa, ternyata masih adalah obat steril. Kalau kemarin kan obat untuk kuman-kumannya ya. Sekarang katanya udah nggak sakit, berarti udah nggak ada kuman. Jadi dikasih obat steril sama dokternya. Terus besok kita ketemu lagi sama dokter William.
2 minggu lagi guys. Jadi Rabu depan 2 minggu lagi. Semoga aja udah enggak sakit ya guys. Jadi bisa ditambah permanen. Seneng banget mama. Beli. Selain perawatannya cepat, mama juga hemat guys. Ya kan? Mama juga hemat. Teman-teman jangan lupa gosok gigi ya. Kalau enggak dicek air, harus ke dokter gigi. Buat kalian semua yang udah nonton, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu lagi guys di vlog muka aku selanjutnya. Seru banget kali ini. Banyak dapat ilmu dari dokter video.